Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Hari ini kita akan kembali bermain game Free Fire. Dan di sini banyak sekali yang suruh saya main bang solo versus squad. Nah, kita akan mencobanya di dalam video ini dan semoga saya bisa ya. Oke, kita akan turun di Brazil aja karena kalau solo versus squad enaknya turun di Brazil. Rame soalnya ya. Kita lihat apakah rame atau enggak nih di Brazil nih. Kalau rame enak nih, biarkan mereka war ya kan. Darah udah sekarat, ya kita tinggal nyampah. Anjay. Wih, ada ya, ada berapa squad ya? Dua squad ternyata kalau kita lihat dari scannernya. Ada dua squad di sini. Semoga kita bisa mengatasinya. Semoga kita bisa meratakan mereka. Wadaw. Kayaknya kita yang turun duluan nih. Oke, semoga ada senjata. Pamas boleh juga. Nah, ini ada MP40 lumayan. Buset. Santuy. Iya, ngapain? Anjay, saya ditembak siapa? Aduh. Kok darah saya berkurang? Dikasih Groza. Mantul. Auto rata nih mah. Oke, sudah ada peperangan di sana, Bung. Kita harus waspada juga ya. Jangan sampai kebokong juga sih ini. Rame banget ternyata. Dalam rumah itu ya. Sepertinya sih di dalam rumah itu tuh yang ramenya. Coba saya cari ini dulu ya. Peluru. Wih, ditembus dinding dong anjay. Nah, rame tuh. Kita lihat di sana masih ada temannya. Rame banget anjir. Wih, gila rata boy. Itu pada sekarat semua ya. Anjay. Iya, inilah dia pembantaian oleh VE Gaming. Gila sih. Gila, tiga-tiganya itu satu kali tembak, satu hit aja udah langsung mati semua loh. Pada sekarat semua anjay. Masih ada gulal nih. Gulal gak boleh di ini nih. Gak boleh gak diambil. Berarti masih ada satu temannya lagi ya. Masih ada temennya satu nih. Saya rasa masih di atas dia. Mau saya kasih bom dulu ya. Mana sih jendelanya anjir? Dia memberikan tanda kepada kita di sini. Saatnya mati kau boy. Gila, mampus. Nice. Langsung satu squad rata. Mantul ya. Jadi ternyata kita masih bisa mengatasinya ya, walaupun kita solo di sini. Tapi ya tadi mereka gak nyadar juga sih waktu kita datang sih ya. Dan mereka dalam posisi sekarat juga. Memang kasihan banget tuh. Kan paling enak kan yang saya bilang tadi. Kita tinggal tunggu mereka war ya kan. Tembak menembak. Setelah itu kita tinggal datang. Tinggal nyampah. Itu karena darah mereka udah pada sekarat semua. Itu udah pasti itu. Oke, sepertinya udah sepi di sini. Yang di bagian sini udah sepi. Gak tahu nih yang bagian seberang masih ada orang apa enggak ya. Masih ada anjir. Kirain udah gak ada. Nimbak siapa dia? Fire the hole. Duar. Gak kena. Mana kau? Wih anjir. Lantai atas nih kayaknya. Nice. Kenok. Berarti masih ada temannya nih. Kenok soalnya. Ini yang dari squad mana ini ya? Yang tadi satu squad kan udah rata semua. Mungkin yang squad kedua kali ya. Masih ada yang belum rata. Dan ini masih ada sisanya sih nih. Soalnya kenok dia tadi ya. Nah, masih ada dua musuh yang datang di sini. Jadi kita nggak usah kemana-mana ya. Dari tadi keliling di Brazil udah banyak musuh yang datang nih, ya kan? Tuh ada satu di depan. Jadi samping sini. Nice. Kenapa dia bingung? Dia tidak melawan ya. Oh, temannya datang. Temannya datang. Anjay, kena.
Suwe, kagak kelompat. Mati kau. Masih sibuk lempar bom aja dia ya. Waduh, buset, rame banget anjay. Weh, rame banget gila. Pada datang semua ke sini anjay. Kita coba ngendok dulu, jangan terlalu barbar ya, karena ini apa, kiri kanan ada nih. Takutnya kita ke sandwich. Jadi kita coba ngendok di sini dulu, kita lihat situasinya dulu, apakah mereka satu squad atau berbeda squad. Semoga sih berbeda squad. Biarkan mereka war lagi ya kan, kita tinggal nyampah. Sepertinya satu squad ini mereka di rumah depan itu. Saya melihat gerak-gerik mereka. Wih, ini siapa yang ngekill pakai shotgun, gila. Rata dibantai pakai shotgun. Anjay. Pro player nih. Mereka masih gak mau keluar karena belum kena zona. Oh, keluar satu. Waduh. Slow. Nice, pecah kepala dia. Satu lagi ke sini. Duar, kena. Kena perangkap anjay. Turun dulu, santuy. Slow, gila, rame banget. Buset. Buset, itu ada mobil datang lagi. Hey. Mampus. Nice. Gila, mobilnya banyak banget. Nah, ini ada landmine nih. Kita pasang landmine lagi biar dia kena super trap. Ayo naik lu kalian semua ya kan? Kena super trap lu. Ini lagi pakai mobil. Turun enggak lu? Gila, dirasa sama squad lain nih di sini nih. Karena mereka mendengar suara tembakan sih ya. Yang satu lagi ngapain lagi di dalam mobil itu. Wih, depan rame banget tuh. Biarin aja, kita santuy slow, kita santuy. Santuy dulu. Kalau mereka udah selesai war, nah itu baru kita beraksi. Oke, kayaknya mereka udah selesai war di sini. Pada keluar semua. Zona juga udah mulai mau jalan. Oke, nice. Pecah kepalanya satu. Yang duanya kabur. Kabur kemana kau? Kena lagi. Pecah kepala dia guys. Apakah dia kembali? Dia kembali guys. Dia tidak terima sepertinya. Anjay. Oh nice. Untung saja kita tidak mati di sini. Gila, zonanya udah mulai jalan lagi di sini. Yalah, kita masuk zona dulu lah. Ayo lo. Kena. Kena kepala dia, guys. Kena kepala. Berarti ada satu lagi gak tahu di mana. Posisi yang satunya udah di depan tadi ya kan. Ini kayaknya satu squad mereka ya. Ada yang datang ya. Nice. Oke, sisa satu lagi. Ini dia. Detik-detik V Gaming menuju Buya. Waduh. Anjay, banyak banget bomnya. Weh, gila. Weh, dia mau main kembang api, anjay. Buset. Oke, nice. Pecah kepala dia, guys. Akhirnya V Gaming bisa ya.
solo versus squad di sini, dan ya inilah dia VE Gaming sudah menjawab tantangan dari kalian semua. Mungkin kalian punya challenge apa lagi di next video, silakan berikan komentar kalian ya teman-teman. Oke, semoga kalian terhibur dengan video ini dan jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.